Pajaknya sudah telat, silakan lakukan pembayaran pajak di Samsat terdekat. SIM-nya saya tilang, silakan Bapak lakukan pembayaran. Siap, di mana Pak? Samsat Outlet Galuga yang dekat. Oke, ya. Siap Pak. Nyemput. Eh, kenal. Nyemput. Dari dia mah jauh salah. Wah, sudah asal kembawa. Tong. Mungkin ke polisi nanti nyelun. Ayo, minyak. Ayo, berangkat. Yuk. Terima kasih. Selamat siang. Sama-sama, Pak. Silakan. Iya, Pak. Liang, Pak Bu, suruh Bapak suruh Ibu. Lah, kok jadi Bapak suruh Ibu? Dok, kunaon urun? Naon itu? Selamat siang. Maaf mengganggu perjalanannya, bisa diperlihatkan surat-suratnya? Oh, jelas bisa untuk Pak Ade. Sim-nya. Saya mau to the point aja, Pak Ade. Boleh, silakan. Anu, Pak De, anu. Anu apaan? Pajak saya mati, Pak De. Mati. SIM-nya saya tilang. Untuk pembayaran pajaknya silakan langsung ke Samsat terdekat ya. Samsat mana ya, Pak De? Samsat Outlet Leuliang, Bapak lurus, belok kanan, ada Samsat Outlet Leuliang di sebelah kiri. Gak bisa damai aja, Pak. Saya kan gak ngajak ribut. Kenapa harus damai? Apes. Silakan lanjut. Selamat siang. Ya, liang. Apa sih yang kamu cek sial? Sama dia habis aja. Enak aja sih ya, bagus lah. Kan dia lupain. Mati, kenal. Dek, kenal. Kenapa mundur? Habis bapak gantengnya kelewatan sih. Bisa aja kamu. Kenapa motornya? Mati pak, belum dicas.
Ayo bapak bantu dorong. Dah sampai sini aja. Ya pak, kasih pak. Motornya dek. Kamu motor ditinggalin. Udah. Kami, Samsat Outlet Lewiliang, bekerja sama dengan dealer Honda Mitra Sehati Galuga. Jadi, dengan menunjukkan nomor antrian di Samsat Lewiliang, maka konsumen Honda mendapatkan diskon 15% untuk servis kendaraannya dan 5% untuk pembelian spare part Honda. Lalu, Samsat Outlet Lewiliang juga bekerja sama dengan Erafon Lewiliang. Jadi, jika ada wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu di sini, dapat memperlihatkan notis pajaknya di Erafon Lewiliang. Maka, wajib pajak itu akan mendapatkan merchandise dari Erafon Lewiliang. Siang pak. Ya siang. Ada yang bisa dibantu? Boleh boleh pak. Ada. Kalau bayar pajak di mana ya pak? Jasia di Samsat Galuga. Tapi masih kendalanya aja. Iya betul di sini tempat pembayaran pajak kendaraan motor. Kalau boleh tahu pak, apa aja ya pak yang diperlukan buat bayar pajak? Yang diperlukan itu STNK asli sama KTP aslinya aja. Gak sekalian pak, sama surat cintanya pak. Yanglah. Gak usah, kita kan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku pak. Ini nomor antrinya pak. Silahkan, sir. Silahkan hilang. Nenon pak. Tong. Ya pak, ini polisi yang berjalan tadi. Iya ya. Tanda akhir zaman ini yuk. Kerok tapi wok. Mah. Iya. Bayar pajaknya sama Mama aja ya? Iya. Ya Mama aja yang bayar. Aku mau nelfon dulu teman soalnya. Ini pajaknya ya. Duitnya mana? Pakai duit Mama dulu ya. Tapi lebihin ya. Iya, iya. Ya udah. Aku nelfon dulu ya. Ini sih Pak, mau bayar pajak. Silakan STNK sama KTP-nya. Ini nomor antriannya. Ya, makasih ya, Pak. Di dalam ya. Iya. Konfirmasi atas nama Anggi. Ya. Silakan, Pak. Maaf, Pak, apa betul punya kendaraan lebih dari satu? Iya. Ini kendaraan kedua ya? Iya. Apakah kendaraan pertamanya masih ada? Ada. Oh, berarti ini kena pajak kendaraan progresif kedua ya? Iya. Nah, lebih dari satu. Misalkan kalau misalkan sudah dijual, kendaraannya lebih baik diblokir. Jadi nanti yang berikutnya tidak dikenakan pajak progresif. Iya, Pak. Ya. Silakan tunggu di loket pembayaran, Pak. Permisi ya, Pak De, mau bayar pajak? Boleh Pak, saya boleh minta STNK sama KTP pemiliknya? Apa lagi Pak yang dibutuhin? Pakai surat cerai itu? Cukup nomor antrian aja. Oh iya iya. Silahkan Pak, masuk ke dalam. Pak Dewa yang bayar ya Mat? Mana ke mana? Mereka cari gelap, tugas ke bulat dia. Pesan tadi nampak lu sepintai. Yaudah, kira-kira cari Pak. Konfirmasi atas nama Pak Ahmad. Ya. Bapak mau melakukan pembayaran angkutan umum? Ya.
Ini untuk angkutan umum itu ada iuran wajib kendaraan bermotor umumnya. Nanti resinya bisa diambil setelah melakukan pembayaran. Bisa kembali ke sini lagi. Silakan ditunggu lagi. Terima kasih. Lah, kalau tadi mah bos pikir, kok yang iu mah sengit atuh? Antrian 9. Atas nama Ibu Anggi ya, ya. Pembayarannya Rp250.000. Ibu silahkan duduk kembali, nanti dipanggil lagi ya. Makasih ya Pak ya. Atas nama Ibu Anggi. Ini bukti notis yang barunya, ini yang STNK sama yang lamanya. Iya. Ya. Siapa? Mangga. Antrian 10. Antrian 10. Ya udah gampang. Salah. Ya udah. Ntar di transfer ya. Udah, selesai. Ya udah, ntar gua telepon lagi ya. Atas nama Pak Ahmad. Ini bukti notis pembayarannya, langsung ke loket 2 minta resi angkotnya. Iya. Iya, Pak. Mangga. Sudah selesai ya, Pak ya? Tinggal ya. Ke loket 2 aja jasa raharnya. Mbak, gajinya berapa? Sih, nanti orang nantiin balik ya. Udah tutup. Udah tutup tadi. Udah tutup. Emang jam berapa tutup? Jam 2. Kenapa, Dek? Oh, jadi gini, Pak. Ini saya mau bayar pajak. Hah? Cuma ini udah tutup. Iya, kita kan Samsat Lewiliang dari hari Senin sampai hari Jumat bukanya jam 8 pagi sampai jam 2 sore. Hari Sabtu jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Gitu. Tapi ini jauh, Pak, gimana? Jauh. Kita udah banyak kok tersebar di Samsat Induk, di Cibinong ada. Di Cileungsi ada Samsat Outlet Cileungsi, ya. Di ITC Samsat Outlet ITC ada, terus Samsat Desa juga ada, Samsat Sambang perusahaan juga ada, gitu Pak. Tapi ada yang lebih praktis lagi, Bapak bisa bayar online, download aplikasi Sambara, Bapak bisa bayar di Bukalapak, Tokopedia, Indomart, terus Alfamart, gitu Pak. Oh, gitu. Berarti iya. Lebih mudah ya biar pajak. Mudah sekarang nggak harus ngantri-ngantri gitu. Nggak ya. Nggak harus ya. Gitu. Ya udah, makasih Pak ya. Ya sama-sama. Oke. Pamit ya Pak ya. Iya, hati-hati. Hati-hati. Hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pulang dulu. Oke, siap Pak. Hati-hati Pak. Siap. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.